Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar anak-anak murid ustaz semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Jadi kita mulakan kelas kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Jadi pada kelas kita pada hari ini, kita akan belajar tentang subtopik di bawah tajuk Al-Quran, iaitu makanan yang halal lagi baik. Jadi sebelum itu, Ustaz nak tanya, ingat tak lagi subtopik lepas yang kita belajar pasal apa? Ingat. Siapa-siapa ingat? Oh, Syarul ingat Syarul? Apa yang Syarul kita belajar? Sabar menghadapi dugaan. Betul. Jamin. Jadi tajuk yang kita belajar pada kelas lepas ialah sabar menghadapi dugaan. Jadi setiap ujian yang kita hadapi ni ada hikmahnya, dan ujian yang kita terima daripada Allah ni adalah tujuan mendidik. Allah nak didik kita. Bukan saja-saja Allah bagi ujian kepada kita. Itulah sedikit sebanyak kita ingat sedikit sebanyak daripada kelas lepas. Okey, seterusnya kita bersambung kepada kelas hari ini, iaitu makanan yang baik, yang halal lagi baik. Boleh Ustaz nak seorang volunteer baca ayat Quran ni? Next slide. Boleh Ustaz? Boleh. Arish Azwar. Sila Arish Azwar. Ya. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ya أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Terima kasih hari ini. Jadi terjemah hari Ustaz baca ni. Okey. Wahai nak saya baca boleh Ustaz? Kalau hari nak baca pun boleh. Sila saya baca Ustaz. Ya. Terjemahannya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di muka bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh, syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Terima kasih hari Ustazwan. Daripada ayat ni, Allah berfirman, Allah menyuruh kita supaya makan makanan yang halal dan baik yang ada di muka bumi ni, dan janganlah kita mengikut jejak langkah syaitan. Jadi kita KIV dulu ayat ni, secara detail ni kita akan sambung lepas. Jadi untuk slide seterusnya, kita tengok sikit ke piramid makanan. Jadi mengapa piramid makanan ni? Apa yang ada yang istimewa pasal piramid makanan ni? Okay. Kita tengok piramid makanan yang baru kita. Piramid makanan Malaysia 2020. Kita tengok aras yang pertama, kita ada buah-buahan. Buah-buahan ni kita perlu ambil yang paling banyak. Ni yang baru. Patut aras kedua kita ada karbohidrat. Karbohidrat sebagai sumber tenaga kita lah. Terlupa aras satu. Ada satu lagi, sayur-sayuran. Buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan aras ketiga ialah sumber protein untuk tumbesaran. Dan aras keempat tu ialah lemak. Lemak ni nak ambil paling sikit. Tak boleh banyak-banyak. Nanti cepat besar.
Okey. Lepas tu, okey. Apa beza piramid makanan yang baru ni dengan piramid makanan yang lama? Kalau kita semua ingatlah piramid makanan yang 2010, bawah sekali ialah karbohidrat. Jadi kenapa pada 2020 ni yang buah-buahan dan sayur-sayuran dia letak paling bawah, yang paling banyak kena ambil? Kenapa? Jadi kerana pada 2019 kita telah dilanda wabak COVID-19, jadi Kementerian Kesihatan Malaysia ni difokuskan buah-buahan dan sayur-sayuran supaya kita mendapat vitamin dan mineral daripada buah-buahan dan sayur-sayuran supaya antibodi kita lebih kuat. Dan yang paling penting lah, jangan lupa minum air. Ha, tu. 6 hingga 8 gelas air kosong sehari. Okey, seterusnya. Sabar dulu. Jadilah. Ustaz nak brainstorm sikit dengan awak semua ni. Boleh awak berikan pendapat masing-masing? Apa hikmah Allah suruh kita makan makanan yang halal dan baik? Siapa nak volunteer? Awak. Okey, sila cari. Untuk menjaga kesihatan tubuh badan kita. Betul. Pandai. Lagi. Terhindar daripada penyakit, Ustaz. Oh, betul. Saya Ustaz. Ya, yeah, Syarul. Untuk menjaga kesihatan minda. Betul. Jadi apabila kita makan makanan yang baik ni, insya-Allah lah hasil daripada makanan kita itu akan bawa kepada kebaikan juga. Iyalah tu. Jadi seterusnya, slide seterusnya. Jadi kita sambung sesi pembelajaran kita. Kita lihat kepada pengajaran ayat yang seterusnya. Okey. Daripada ayat tadi yang kita baca itu, yang dibaca oleh saudara Arif Syazwan. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita sekalian manusia makan makanan yang halal dan baik adalah untuk memelihara akal dan badan kita daripada kemudaratan. Yang kedua, makanan yang halal dan baik dapat menjana pemikiran yang cerdas, hati bersih dan badan yang sihat. Dan yang ketiga, Allah SWT melarang kita mengikut jejak langkah syaitan yang sentiasa menghasut manusia supaya mengambil makanan yang haram dan melakukan pembaziran. Jadi seterusnya, ciri-ciri makanan yang baik. Ciri-ciri makanan yang baik ni, yang mudahnya ada empat lah. Yang pertama, kita bila kita makan ni, kita kena pastikan makanan kita tu bersih. Kalau nak minum susu tu, pastikan susu tu tak expired lagi. Kita boleh check dengan bau. Kita lihat ada buih-buih tak susu tu. Dan kalau macam susu ni expired, awal-awal dia tak tu lagi. Tak tukar warna, tak tukar warna lagi. Tapi terasa dia sikit. Tak sedap tu. Janganlah minum. Yang kedua, perlu berkhasiat. Kita nak tahu berkhasiat mengikut keperluan seimbang ni, kita boleh refer kepada piramid makanan tadi. Okey, jadi seterusnya, maksud makanan halal dan haram. Slide seterusnya. Okey. Kalau semua boleh nampak, yang sebelah kiri itu maksud makanan halal, sebelah kanan dan maksud makanan haram. Jadi makanan halal ialah makanan yang dibenarkan oleh syarak. Yang juga memberi manfaat kepada tubuh badan, minda dan rohani manusia. Dan yang makanan yang haram pula ialah makanan yang dilarang oleh syarak dan memberi kemudaratan kepada tubuh badan, minda dan rohani manusia.
Okey. Seterusnya. Keharusan suatu makanan. Keharusan kita mengambil makanan ni dia bergantung pada aspek yang tiga ni lah. Yang pertama ialah kita perlu memastikan bahawa bahan-bahan makanan yang kita makan tu daripada sumber yang halal. Kita bekerja, kita dapat duit, insyaAllah lah itu sumber yang halal. Lepas tu kita cara memproses dan menyediakan makanan tu, kalau kita boleh tengok gambar di bawah tu, nak makan haiwan, ternakan, kita kena sembelih dulu. Tak boleh kalau kita nak makan lembu, kita nampak lembu, kita kerat kaki, kita bakar kaki saja, tak boleh. Kita kena sembelih dulu mengikut syariat Islam, barulah halal tu kan. Dan yang ketiga ialah cara mendapatkan makanan tu. Kita tak bolehlah makan harta daripada makan-makanan yang kita curi. Kita mestilah dapatkan suatu makanan tu dengan cara yang betul. Okey, seterusnya. Jadi akibat kita mengambil makanan yang haram ni, yang pertama kita akan dibenci oleh masyarakat. Contohnya apabila kita tengok orang minum arak kan. Apa kita pendapat kita pasal orang tu? Apa orang ni minum arak? Tak elok lah kan, sudah diharamkan. Tapi dalam masa yang sama kita perlulah mendoakan agar dia mendapat hidayah. Lepas tu yang kedua, doa tidak mustajab bila makan makanan yang haram ni. Kalau kita kan sebagai student, kita doa-doa supaya dapat A, tapi tidak mustajab. Kita check balik apa yang kita makan. Lepas tu yang ketiga, mendapat penyakit. Ni mungkin kita makan makanan yang haram, sekarang ni tak nampak efek dia. Okay, pada masa akan datang. Lepas tu yang seterusnya, kita sentiasa berada dalam keluh kesah. Kita beribadat pun tidak merasa halawatul iman, tidak terasa. Lepas tu nak belajar pun susah faham apa yang cikgu ajar, dan kecerdasan minda kita terganggu. Baca-baca tak ingat, baca-baca tak faham. Kita cek baliklah apa yang kita makan tu. Lepas tu perbezaan makanan halal dan haram. Bolehkah saya minta seorang baca? Dua orang lah baca makanan halal seorang, makanan haram seorang. Boleh? Ya, saya. Syarut. Boleh. Sila. Okay, untuk makanan halal, bahan yang halal dimakan. Seterusnya disembelih mengikut hukum syarak, bebas daripada najis dan kekotoran, simpan di tempat suci, bebas daripada racun dan perkara yang menjejaskan kesihatan, diperoleh daripada cara yang sah. Bila betul, bagus. Sambung. Makanan haram. Untuk makanan yang haram, makanan haram dia mempunyai bahan yang haram dimakan, tidak disembelih mengikut hukum syarak, bercampur dengan najis dan kotoran, dan disimpan di tempat yang bernajis. Terusnya, makanan haram juga mengandungi racun dan sesuatu yang memudaratkan kesihatan dan diperoleh daripada cara yang haram. Alhamdulillah, terima kasih kepada Syahrin dan Syahrul. Syahroin. Mantap sekali. Jadi itulah perbezaan makanan halal dan haram. Seterusnya pengajaran ayat. Pengajaran ayat, kita terus kepada pengajaran ayat lah. Jadi yang pertama, kita wajiblah mengambil makanan yang halal. Dan makanan halal ni memberi kesan yang baik terhadap tubuh badan kita, jasmani dan kecerdasan minda, kejernihan dan juga kejernihan hati. Apabila kita makan makanan yang baik ni, insyaAllah kita ni mudah lebih cenderung kepada perkara kebaikan, insyaAllah. Yang kedua, umat Islam hendaklah prihatin terhadap aspek pengeluaran makanan yang menepati hukum syarak dan mematuhi piawaian.
Jadi dekat Malaysia ni kita ada dah orang yang cek-cek makanan ni, yang cek halal tu. Dan kita hendaklah menjauhi lah makanan yang haram. Contohnya, apa contoh makanan yang haram? Arak. Arak tu kita kena memang kena jauhi lah. Kerana arak ni ialah kunci segala kejahatan. Bila minum arak ni kita jadi mabuk. Mabuk kita tak tahu apa yang kita buat. Boleh jadi kita bila mabuk tu kita pergi langgar orang, naik kereta. Naik kereta langgar orang. Sudah. Itulah. Ada hikmah sebab apa ya Allah haramkan. Jadi kita sebagai hamba Allah kita kena ikutlah apa yang Allah suruh dan apa yang Allah tak. Okey. Itu saja sebelum kita akhiri kelas kita pada hari ini, kita ada sedikit close procedures. Latihan sikit. Kita ada latihan sikit. Jadi soalan yang pertama, teruskan isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Isi tempat kosong. Jadi tuntutan pengambilan makanan yang halal ni, yang pertamanya ialah apa jawapannya? Tempat kosong terhindar daripada sebarang penyakit. Oi, pandai sekali. Terhindar, okey. Terhindar daripada sebarang penyakit. Betul. Yang kedua, dapat melakukan ibadat-ibadat. Ibadat dengan khusyuk. Mantap. Apabila kita ambil makanan halal, kita dapat beribadah dengan khusyuk. Okey, yang ketiga, senang menerima. Menerima. Mengingati. Senang menerima dan mengingati pelajaran kita. Kita makan makanan yang halal lagi baik. Jadi akal kita pun proses cepat. Oish. Pastu yang keempat, supaya tubuh badan kita cergas. Tubuh badan sihat dan cergas. Yang terakhir, bila kita makan yang halal ni, apa yang akan jadi pada doa kita? InsyaAllah. Diterima. InsyaAllah. Allah akan terima doa kita. Kerana kita ikut apa yang Allah suruh. Kita doakan benda yang haram. Kita makan benda yang halal. InsyaAllah. Doa kita akan diterima. Jadi, setakat itu saja. Terima kasih kerana masuk kelas dan tidak tidur. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kelas kita pada minggu hadapan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat ke? Alhamdulillah. Baik. Apa ni tak semangat ni? Sekali lagi. Apa khabar semua? Sihat. Baik. Semangat. Pagi. Okey, baiklah. Sebelum tu, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, saya nak recap ataupun ulang balik apa yang kita telah belajar ataupun recall balik apa yang kita telah belajar sebelum ni, iaitu tentang hadis sumber hukum. Baiklah. Hadis sumber hukum. Okey, sebelum tu saya nak tanya kalian. Okey, apa antara senarai kitab utama hadis? Saya nak setiap orang bagi apa itu kitab-kitab utama hadis. Sahih Bukhari, Ustaz. Betul Ari. Tahniah, betul. Tepat sekali. Lagi? Sahih Bukhari lagi? Sahih Muslim. Betul Syahrul. Tahniah. Okey, lagi Sahih Muslim lagi. Sunan Abi Daud, Ustaz. Betul. Masya Allah. Pandai belaka semua. Lagi? Sunan Ibnu Majah, Ustaz. Masya Allah. Betul. Tepat sekali. Okey. Lepas tu? Sunan An-Nasa'i. Tepat sekali. Betul. Lagi? Jami' At-Tirmizi, Ustaz. Jami' At-Tirmizi. Betul. Tepat sekali. Dan yang terakhir? Musnad yang terakhir Ahmad. Ada lagi Ustaz? Ada lagi ke? Okey. Betul. Lagi. Musnad Ahmad. Masya Allah. Tepat sekali. Dan yang terakhir, satu lagi. Sunan Ad-Darimi Ustaz. Okey, betul. Sunan Ad-Darimi. Lagi satu. Ustaz, boleh saya tambah satu lagi Ustaz? Boleh. Harif. Silakan Harif. Satu lagi, saya tahu Muwatta' Al-Malik.
Masya Allah. Bertepat sekali semua tu. Tahniah, tahniah. Maksudnya apa yang saya ajar sebelum ni, awak peka dan awak ingatlah. Okey, baiklah. Ini jawapannya. Okey, kita ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibn Majah, Sunan An-Nasa'i, Jami' At-Tirmizi, Musnad Ahmad, Sunan Ad-Darimi dan Muwatta Malik. Baiklah. Seterusnya, saya nak uji kamu. Hari itu kita ada belajar tentang sanad dan matan hadis. Mana satu sanad dan mana satu matan hadis. Okey, sebelum tu saya nak tanya, saya nak pilih seorang, saya nak pilih Luqman Afandi. Okey. Boleh bagi tahu ustaz, mana satu sanad dalam hadis? Tolong bacakan sanad dalam hadis. Oh. Boleh ustaz. Sanad ni qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Ali bin Abdullah haddatsana Yahya bin Sa'id haddatsana Sufyan qala haddatsani Mansur an Mujahidin an Tawus an Ibni Ab an Ibni Abbas radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sanad. Oh, Masya Allah, tepat sekali, Luqman. Tahniah, tahniah. Terima kasih. Okey, kemudian sanad sudah. Ustaz nak tahu mana satu matan hadis. Okey, sekarang ni Ustaz akan pilih Syahrul Nizam. Boleh bagi tahu Ustaz, mana satu matan hadis dalam hadis ni? Boleh, Ustaz. Matan hadis, La hijrata ba'dal fathi, walakin jihadun wa niyatun. Wa idha is tun firtum fan firu. Masya Allah, tepat sekali. Baiklah, jadi sanad ni merupakan rangkaian perawi, iaitu daripada qala al-Imam Bukhari sehinggalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan manakala matan itu adalah isi kandungan hadis tu, iaitu la hijrah sehinggalah fan firu ni. Okey, baiklah. Tahniah. Tepat sekali. Baiklah, seterusnya. Okay, inilah jawapannya. Betul tak sekali. Yang warna pink ni maksudnya sanad dan warna hijau ni adalah matan. Baiklah, untuk menguji lebih lanjut apa yang awak faham tentang pembelajaran yang lepas, kita akan bermain satu permainan. Okay, baiklah, kita buka dulu. Boleh nampak tak? Word wall. Belum lagi set. Dah nampak. Dia masih loading ya. Okey, ini saya akan panggil secara random saja, jadi bersedialah ya. Okey. Okey. Soalan pertama, apakah sumber hukum kedua dalam Islam? Okey, saya nak tanya Arif Syazwan. Apa sumber hukum yang kedua? Yeah. Hadis, Ustaz. Hadis ya? Okey. Kita cuba. Betul ke tak hadis? Oh, Masya Allah. Tepat sekali. Tahniah. Pandai pun. Okey. Soalan seterusnya. Berikut merupakan kitab hadis yang menjadi rujukan utama kecuali A. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Abu Bakar dan Sahih Ibnu Majah. Mana satu yang bukan kitab hadis? Saya nak panggil Syahril untuk jawab. Sahih Abu Bakar, Ustaz. Sahih Abu Bakar? Pasti? Okey, kita cuba. Wah, tepat sekali. Sahih Abu Bakar bukan merupakan kitab hadis ya. Okey. Soalan seterusnya, yang manakah maksud hadis dari segi bahasa? A. Nabi, B. Al-Quran, C. Tulisan dan D. kata-kata daripada atau bahasa atau baharu. Mana satu maksud hadis dari segi bahasa? Saya nak panggil Syahrul Nizam untuk jawab. Saya pilih yang paling panjang Ustaz, di kata-kata atau baharu. Pasti. Kita cuba ya. Masya Allah, pandainya. Tepat sekali. Baiklah, soalan seterusnya. Ya,
Muhammad Syahrin bagi love ya. Baiklah, soalan seterusnya, apakah maksud sanad dari segi istilah? Kita panggil the student kita lah, Ahmad Luqmanul Afandi. Ahmad Luqmanul Hakim. Okay. Apakah maksud sanad dari segi istilah? A ataupun B? Saya pilih B, Ustaz. B ya? Pasti? Ya, perawi. Bukan A? Bukan. Pasti ya? Okay, kita cuba. Masya Allah, anda ya. Masya Allah, Masya Allah. Benar-benarlah mengaplikasikan apa yang awak belajar. Baiklah, soalan seterusnya. Apakah maksud matan dari segi istilah? Sekarang saya nak panggil Arif Syazwan. Apakah maksud matan dari segi istilah? A ataupun B? Saya cuba A boleh, Ustaz? A ya? Ya ke pasti? Okey. Saya cuba. Saya cuba. Okey, baiklah. Jawapannya betul. Tepat sekali. Alhamdulillah. Tahniah. Baiklah. Soalan seterusnya. Berikut adalah peranan hadis kecuali A. Menguatkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran, menolak dalil dari Al-Quran, memperincikan isi kandungan Al-Quran dan menjelaskan hukum yang tiada dalam Al-Quran. Okay, sekarang saya nak panggil Muhammad Syahrin untuk jawab soalan ni. Apakah jawapan ni? Susah ni, Ustaz. Saya rasa B, Ustaz. B ya? B ke D? B, okey. Menolak dalil dari Al-Quran? Okey, kita cuba. Ya, tepat sekali. Menolak dalil dari Al-Quran bukanlah peranan hadis. Baiklah. Seterusnya, Al-Quran adalah A. Makna dan lafaz daripada Allah. B. Makna daripada Allah dan lafaz daripada Rasulullah. C. Makna dan lafaz daripada Rasulullah. Baiklah. Saya nak panggil Syahrul Nizam untuk jawab. Al-Quran adalah, apakah jawapan ni? A, Ustaz. A. Yakin? Bukan B? Makna dan daripada Allah dan lafaz daripada Rasulullah? Saya nak A juga. Okey, A ya? Okey, baiklah. Kita tengok betul ke tidak. Ya, tepat sekali. Makna dan lafaz daripada Allah. Tepat sekali. Baiklah. Soalan seterusnya, hadis kursi adalah A. Makna dan lafaz daripada Allah. B. Makna daripada Allah dan lafaz daripada Rasulullah. C. Makna dan lafaz daripada Rasulullah. Saya nak panggil orang seterusnya iaitu Luqman Afandi untuk jawab. Apakah hadis kursi? Saya rasa B. B? Yakin? Bukan C? Makna dan lafaz. B. B ya? Baiklah, kita tengok. Ya, tepat sekali. Makna daripada Allah dan lafaz daripada Rasulullah. Manakala hadis Nabawi adalah A. Makna dan lafaz daripada Allah. Makna daripada Allah dan lafaz daripada Rasulullah. C. Makna dan lafaz daripada Rasulullah. Saya nak panggil Muhammad Syahrin untuk jawab. C, Ustaz. C. Yakin ya? Okey. Tepat sekali. Awak semua pandai-pandai lah. Semua betul. Tak ada yang salah lagi setakat ni. Dan soalan terakhir. Seseorang yang membaca tempat kosong, dia akan mendapat pahala bagi setiap huruf yang dibaca. A. Al-Quran. B. Hadis Kursi. C. Hadis Nabawi. Okey, saya nak panggil orang seterusnya iaitu Arif Syazwan. Apakah jawapannya? Al-Quran, Ustaz. Al-Quran, ya? Bukan baca hadis kursi, ya? Saya rasa Al-Quran. Ya, betul, ya? Okey, baiklah. Kita cuba. Ya, tepat sekali. Setiap huruf yang kita baca akan mendapat pahala. Baiklah. Ini game seterusnya. Seterusnya, kita akan main game yang kedua untuk menguji sejauh manakah tahap tahap kefahaman awak. Ya, kita buka dulu. Okey. Permainan yang kedua. Baiklah. Okey, yang ni saya nak semua buka aplikasi Quizzes dan saya nak
uji kefahaman awak melalui permainan kuisis ni. Okay, baiklah. Boleh isi kod ni. Alamak. Okay, boleh isi kod ni dan boleh isi nama awak. Saya nak tengok siapa yang join. Pastikan 4 orang dah join ya. Okay, semua dah masuk ya. Okay, baiklah. Kita start. Wah, Muhammad Syahril dah pergi. Diikuti dengan Syahril Nizam dan Ahmad Rahman. Dan yang terakhir, Arif Jadual. Risau, senang dia soalan. Syahril Nizam mendahului. Syahril dari tempat kedua, Ahmad Rahman bekas. Wah, Arif Jadual mendahului. Wah, Syahril Nizam kembali mendahului tempat pertama. Dari Syahzwan, Muhammad Syahril dan Abdul Rahman. Wah, Muhammad Syahril tempat kedua. Syahrul Nizam, oh, berada tempat kedua. Arif Syahzwan sudah berhenti. Rahman berada tempat ketiga. Dan Muhammad Syahril sudah berhenti. Oh, kembali dengan Arif Syahzwan mula, ya. Kita rasa Syahrul Nizam masih yang sudah berhenti. Semuanya. Syahzwan masih berada di tempat kedua. Syahzwan masih berada di tempat ketiga. Dan Ahmad Rahman masih berada di tempat keempat. Tengok siapa yang akan tertinggi ya. Akan tertinggi keempat. Rahman masih nak jawab. Satu soalan lagi. Tahniah Syahril. Tahniah Syahril. Baiklah. Okey, baiklah. Dokumen telah selesai dan semua pun telah selesai. Saya akan kirimkan dia. Tengok siapa kedudukan ke pertama, Syahrul Nizam. Tempat kedua Arif Syahzwan dan tempat ketiga Muhammad Syahril. Dan yang tempat keempat Ahmad Luqman. Cuba lagi ya. Tahniah diucapkan kepada semua pemenang. Baiklah. Saya rasa setakat ni itu sahajalah pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang dan diharapkan agar kalian dapat belajar lagi dan ambil itibar dan pengajaran dia apa yang kita telah pelajari pada hari ini. Sekian sahaja daripada saya sebelum kita tutup majlis kita pada hari ini, kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Aws. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahul 'azhim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita bertemu lagi dalam kelas pendidikan Islam bersama saya Ustaz Syahril. Dan hari ini 3 archipelago akan belajar sesuatu mengenai apa yang kita telah belajar pada kelas yang lepas. Maksudnya sambungan daripada kelas yang lepas. Baik, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, saya menjemput wakil daripada kelas kita untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Tuan Syahrul, bacaan doa yang sangat menyentuh hati saya. Baik, saya akan tayangkan kepada kamu semua 3 gambar
Dan sebelum saya nak tayangkan ni, saya nak kamu semua tarik nafas dalam-dalam. Sebab gambar ini akan mengubah hidup anda selepas ini. Baik, Ustaz. Baik. Gambar apakah ini? Baik, berikan pendapat anda berdasarkan gambar di bawah. Gambar 1, gambar 2 dan gambar 3. Okey, saya nak Luqman Afandi, apa yang anda fikir? Apa yang awak fikir bila awak nampak tiga gambar ni? Saya fikir pasal mayat, Ustaz. Okey, baik. Ketiga-tiga gambar ni ada mayat, betul. Jadi, saya nak kita sama-sama recap balik apa yang kita telah pelajari pada kelas yang lepas. Ada tak yang ingat kelas lepas kita belajar tentang apa? Okey, Arif, ingat tak? Ingat, Ustaz. Okey, baik. Pada kelas yang lepas, sebenarnya kita telah belajar tentang konsep pengurusan jenazah. Okey, baik. Kita telah mempelajari maksud, dalil dan lagi satu apa? Syahrul ingat? Ingat, Ustaz. Apa? Adab menziarahi jenazah. Okey, adab menziarahi jenazah. Okey. Baik, pada hari ini agak-agak kita nak sambung ni tentang apa? Saya bagi clue dia berkenaan dengan tiga-tiga gambar ni. Luqman boleh bagi tahu saya apa yang kita akan belajar pada hari ini? Saya rasa lah, Ustaz. Kita akan belajar pasal kewajipan terhadap jenazah. Okey, kita tengok betul ke tak? Alhamdulillah, jawapan yang sangat tepat. Kewajipan terhadap jenazah. Baik, kewajipan terhadap jenazah ni sebenarnya ada empat. Yang mana saya telah rangkumkan semua keempat-empat tu menjadi satu akronim. Okey, saya nak tanya, dekat kelas kita ada tak orang Kelantan? Saya, Ustaz, saya. Ada, Ustaz. Orang Kelantan mesti familiar dengan perkataan ni. Okey, makan sekuk. Makan sekuk. Saya rangkumkan keempat-empat kewajipan terhadap jenazah tadi dalam satu akronim. Makan sekuk. Okey, semua sebut sama-sama. Makan sekuk. Makan sekuk. Okey. Kita tengok huruf awalnya. M, K, S, K. M yang pertama, mandi. Iaitu memandikan jenazah. Itu perkara pertama yang akan kita lakukan apabila kita hendak menguruskan jenazah. Perkara kedua, mengkafankan jenazah. Selepas kita mengkafankan jenazah, kita menyembahyangkan jenazah. Sembahyangkan jenazah. Dan yang terakhir sekali, kita kebumikan jenazah. Okey, saya nak semua tutup mata tapi buka mic dulu. Buka mic, tutup mata. Okey. Yang pertama, Arif Syazwan. Ma. Ya. Yeah. Mandi. Okey, mandi. Yang kedua, Luqman. Ka. Kan. Kafan. 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 Okey. Syahrul, yang ketiga, se apa? Makan se. Se tu apa? Lek kot, Ustaz. Oh, okey, tak apa. Kita alih kepada Arif semula. Se tu kita nak buat apa? Okey, baik. Makan sekut. Sembahyang. Okey, betul. Sembahyangkan jenazah. Walaupun lambat tapi jawapan tu tepat. Okey, last kali kot kita nak buat apa? Kafan. Okey. Kafan ke bumi. Kebumikan jenazah. Ke bumi, Ustaz. Okey, lagi sekali. Bila, saya nak semua lancar. Mandi, kafan, sembahyang ke bumi, makan sekut. Okey, Syahrul dah ada. Yang pertama sekali, Ma. Apa, Ma? Mandi. Okey, mandi. Yang kedua, Ka. Apa? Kan. Kafan. Yang ketiga, Se. Apa? Sembahyang. Okay, last sekali, Kut. Apa? Kebumikan. Okey, bagus. Kebumikan jenazah. Okey, seterusnya kita tengok apa yang kita akan pelajari hari ini. Kaifiat memandikan jenazah, iaitu perkara yang pertama yang akan kita lakukan kepada jenazah untuk kita menguruskannya.
Okey, sebenarnya ada 10 kaifiat memandikan jenazah. Namun saya nak kelas kita ni biar sikit tapi kita dapat hafal dan ingat dan kita hayati. Okey, saya nak 5 dulu. Yang pertama sekali, meletakkan jenazah di tempat yang tinggi. Untuk apa? Siapa tahu? Tak tahu. Tak tahu. Okey, baik. Saya akan terangkan. Meletakkan jenazah di tempat yang tinggi supaya air yang kita akan alirkan tu dia senang nak mengalir. Cuba kita bayangkan, kita nak mandikan jenazah, kita letak atas lantai. Jadi air tu tak akan mudah mengalir. Yang kedua, memastikan aurat jenazah ditutup. Baik. Aurat jenazah waktu dia telah meninggal dan waktu dia masih hidup adalah sama. Jadi untuk kita menjaga aib jenazah tersebut, kita hendaklah memastikan aurat jenazah tu ditutup daripada mula sampai kebumikan jenazah tu. Baik, yang ketiga, menekan perut jenazah. Okey, ada apa-apa Ustaz, soalan? Ustaz, saya ada soalan. Okey. Kenapa perlu tekan perut jenazah? Okey, soalan yang sangat baik. Kita tekan perut jenazah supaya kita nak hilangkan semua najis-najis dan perkara yang membusukkan jenazah. Okey, cara-cara untuk menekan perut jenazah ni adalah yang pertama kita mengiringkan jenazah, kemudian kita tekan perut jenazah secara perlahan-lahan dan secara automatik segala jenis najis dan kotoran akan terkeluar daripada kubul dan lubang jenazah. Okey, yang keempat, membersihkan tubuh jenazah. Okey, baik. Lepas kita dah buang semua najis-najis, baru kita senang nak bersihkan tubuh jenazah. Bersihkan guna air dulu, lepas tu air sabun dan seterusnya. Dan yang terakhir, yang kelima, membersihkan celah-celah jenazah. Saya soalan. Ya, teruskan. Macam mana cara kita membersihkan celah-celah jenazah tu? Okey, baik. Soalan yang sangat bagus daripada Arif Syazwan. Kita nak bersihkan celah-celah jenazah, okay, yang pertama sekali kita kena tahu celah mana. Celah mana yang akan kita bersihkan dahulu. Okay, yang celah yang pertama contoh gigi. Okay, sama seperti orang yang masih hidup, kita nak bersihkan gigi jenazah guna berus gigi. Dan saya sarankan untuk celah-celah yang lain pun kita gunakan berus gigi. Yang mana berus gigi tu berus yang lembut, supaya kita senang nak bersihkan celah-celah jenazah. Contoh celah jari, celah kuku, celah-celah yang kecil-kecil yang kita susah nak bersihkan guna air biasa, supaya dia mengalir ke seluruh badan jenazah. Okey, baik. Alhamdulillah kita telah belajar tentang kaifiat, 5 kaifiat pertama memandikan jenazah. Seterusnya, ada satu soalan kebat. Okey, baik. Berikan pendapat anda berdasarkan pernyataan di bawah. Mahmud mengupah ahli kariah masjid untuk memandikan jenazah ibunya yang telah meninggal, sedangkan dia mempunyai ilmu terhadap pengurusan jenazah. Okey, baik. Siapa yang tahu jawapan dia? Tak tahu, okay. Soalan pertama saya. Agak-agak Mahmud ni relevan ataupun tidak dia buat macam tu? Tidak sepatutnya Ustaz, sebab dia anak kepada ibunya. Okey, baik. Jawapan yang sangat baik. Tapi soalan kebat ni sebenarnya dia memerlukan 4 komponen penting yang mana kita telah pelajari pada kelas-kelas yang lepas. Okey, baik. Kita tengok sama-sama jawapan kebat. Okey, I, H, H, L, K. I yang pertama adalah isi. Kedua, huraian. Seterusnya huraian lanjut dan kita tutup dengan kesimpulan. Okey, yang pertama, isi, Mahmud sepatutnya menguruskan jenazah ibunya sendiri. H, huraian, kerana. Okey, macam kelas yang lepas saya dah kata kerana tu wajib ada untuk huraian. Kerana dia merupakan anak kepada si mati. Okey, huraian lanjut, macam saya terangkan sebelum ni, kesannya. Perkataan kesannya tu mesti kena ada. Kesannya, Mahmud dapat memberikan sepenuh hak kepada si mati dengan baik dan sopan tanpa membuka aib si mati. Okey, kesimpulannya, perkataan kesimpulannya mesti kena ada. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa berusaha untuk menuntut ilmu, menguruskan jenazah agar dapat menjadi anak yang soleh. Okey, baik.
semua boleh salin dalam buku masing-masing ya. Okey. Dan untuk yang terakhir sekali, latihan pengukuhan. Okey. Kita tengok sama-sama gambar dekat sebelah tu, gambar peta apa? Okay, peta buih, peta aiting, betul. Okey, saya nak semua lengkapkan peta aiting iaitu peta buih di slide berdasarkan apa yang kita telah pelajari hari ini dalam kertas masing-masing, dalam buku tulis masing-masing. Saya bagi clue, makan sekut. Okey, dalam masa 30 saat saya nak semua tunjukkan peta aiting masing-masing dekat kamera. Okey, kalau dah siap boleh sama-sama tunjuk dekat kamera. Okey, Lukman. Okey, bagus. Betul. Okey, Syahrul Nizam. Okey, bagus. Arif Syazwan. Okey, Arif Syazwan punya yang paling cantik. Okey, berikan tepukan kepada masing-masing. Okey, baik untuk yang terakhir sekali. Saya nak mengucapkan sekian terima kasih sebab sama-sama kita sama-sama kita mendalami ilmu fardu kifayah ini dan insya-Allah kalau kita nampak dekat luar sana kalau ada dekat masjid ataupun dekat surau masing-masing ada pengurusan jenazah, saya mohon agar kita sama-sama melibatkan diri kita dalam perkara tersebut kerana ada satu hadis di mana mafhumnya barang siapa yang menguruskan jenazah sebahagiannya, maksudnya contoh dia kafankan sahaja ataupun dia mandikan sahaja, maka baginya satu dapat, maksudnya satu pahala sebesar gunung Uhud. Okey, dan barang siapa yang menyempurnakan pengurusan jenazah daripada mula sampai akhir, dia dapat dua pahala gunung Uhud. Okey, faham? Faham. Okey, baik. Okey, sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Mantap sekali. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua sehat. Sehat. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Sudah makan semua? Belum. Okay. Kenapa belum makan? Baru bangun eh? Baru. Baru bangun. Okey, untuk hari ini kita akan sambung topik pelajaran kita iaitu bahagian sirah keunggulan perjuangan Khulafa Ar-Rashidin. Okey, tapi sebelum tu Ustaz nak recap kembali apa yang kita telah belajar pada kelas yang lepas. So, apa topik yang kita telah belajar pada kelas yang lepas? Keunggulan Nabi Muhammad. Betul, kita dah belajar yang pertama keunggulan Khulafa Ar-Rashidin bahagian biodata. Yang kedua sebelum tu kita belajar riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Disebabkan hari ini kita akan belajar keunggulan Khulafa Ar-Rashidin. So, Ustaz nak setiap seorang sebutkan nama Khulafa Ar-Rashidin mengikut urutan yang betul. So, khalifah yang pertama ialah Khalifah Abu Bakar, Ustaz. Betul, Arif Syazwan. Khalifah kedua? Khalifah Umar Al-Khattab, Ustaz. Betul, Luqman. Khalifah yang ketiga? Khalifah Uthman. Ya, betul, tahniah. Dan khalifah yang terakhir? Khalifah Ali, Ustaz.
Okay, betul. So inilah turutan Khulafa' Ar-Rashidin. Yang pertama Khalifah Abu Bakar, yang kedua Khalifah Umar, yang ketiga Khalifah Uthman, dan yang terakhir ialah Khalifah Ali. Okay. So itu sahaja recap kita berkenaan dengan pembelajaran pada kelas yang lepas. So pada kelas hari ini kita akan mengikut turutan sesi lah. Yang pertama kita ada set induksi, iaitu tajuk dia game tanpa soalan. Kemudian Ustaz akan mulakanlah sesi pengajaran dan pembelajaran topik baru, iaitu keunggulan Khulafa' Ar-Rashidin, bahagian sifat-sifat peribadi. Dan yang terakhir kita akan ada satu aktiviti, iaitu bustop. So untuk sesi yang pertama iaitu game tanpa soalan. Okey, bagaimana game ni kita lakukan, iaitu sepanjang game ni berlangsung, setiap peserta dilarang untuk bertanya soalan sepanjang game ni lah. And then kemudian akan ada satu pernyataan sama ada dalam bentuk perkataan ataupun ayat yang akan dipaparkan di dalam slide. Dan setiap kamu semua perlu meneka jawapan yang betul bagi pernyataan tersebut. Just beritahu jawapan apa yang terlintas di fikiran kamu mengenai pernyataan tersebut. So kita move kepada, kita bergerak kepada contoh. Ustaz bagi contoh sebelum kita mula yang betul. Okay. Contoh yang pertama, IUM. Okay. Apa jawapan dia? Leading the way, Ustaz. Bukan. IUM, dia hampir. University, Ustaz. Bukan. Tangga besar, garden, tangga besar. Knowledge and virtue. Arif Syazan betul. Ooh. Garden of knowledge and virtue. Okay, semua dah dapat kan cara main dia? Ya. Yeah. Okay, so kita dapat teruskan kepada soalan seterusnya. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Rasul terakhir. Betul, tapi bukan jawapan yang Ustaz nak. Al-Quran. Bukan juga. Nabi Muhammad, orang yang telah diutuskan oleh Allah. Itu pengertian Nabi dan Rasul. Okay, Ustaz bagi clue. Dia satu gelaran. Al-Amin. Betul, Al-Amin. Gelaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang kedua Khalifah Umar. Umar Al-Khattab. Tegas. Betul, dia Syahrif betul tegas, tapi yang paling tepat ialah Al-Faruq. Siapa jawab tadi? Arif. Saya, Ustaz. Betul, Arif Syazwan. Al-Faruq. Apa maksud Al-Faruq, Arif? Berani. Tegas. Siapa boleh tolong Al-Faruq? Ustaz, maafkan saya, Ustaz. Dia membezakan antara yang benar tegas, Ustaz, dan salah. Uthman. Betul. Dia pemisah antara hak dan batil. Betul. Okay, seterusnya. Dapat dapat Arif? Al-Faruq. Okay, seterusnya dapat Khalifah Uthman. Uthman. Orang kaya. Betul, tapi bukan dia. Uthman Affan. Dia sama juga. Itu nama full dia. Zulnurain. Betul, Zulnurain. Sebab apa dia dipanggil Zulnurain? Sebab dia menikahi dengan dua anak Nabi. Betul, Luqman. Betul. Khalifah Uthman, dia berkahwin dengan dua orang putri Nabi, iaitu putri Nabi. Siapa tahu? Iaitu Ruqayyah dengan Ummu Kalsum. Okay. So, seterusnya, yang terakhir, Khalifah Ali. Ali. Gelaran juga ke, Ustaz? Bukan. Dia bukan gelaran. Bukan.
Mana boleh latar tanya? Latar belakang biodata. Oh, kan? Tak boleh tanya lah Lukman. Oh. Ustaz perlu ke? Selain Khalifah Ali, seorang sepupu kepada Nabi Muhammad, beliau juga merupakan kanak-kanak orang betul, kanak-kanak pertama yang memeluk Islam. Wah. Betul, Arif Syazwan. Tak ingat jawab dah tadi. Tapi Arif Syazwan lebih cepat. Ya. Yeah. Okey, jadi tu je apa ni aktiviti game tanpa soalan kita untuk kalau nak main lagi, kita main pada kelas yang akan datang pula. So, pada hari ini kita akan belajar sifat-sifat peribadi Khulafa Ar-Rashidin. Sebelum tu kita belajar biodata. Sekarang kita belajar sifat-sifat peribadi bagi setiap Khulafa Ar-Rashidin tu. Okey, ini standard pembelajaran. Di akhir pembelajaran ini, usaha harap kamu semua dapat mengetahui sifat-sifat peribadi bagi Khulafa Ar-Rashidin dan mampu untuk menyenaraikan sifat-sifat peribadi bagi Khulafa Ar-Rashidin tersebut. Okey, bagi Khulafa Ar-Rashidin yang pertama iaitu Khalifah Abu Bakar. Di sini Ustaz menyenaraikan tiga sifat-sifat peribadi yang utama. Yang pertama ialah beliau seorang yang pemurah. Contohnya, beliau telah membeli dan memerdekakan setiap hamba yang telah diseksa. Okey, siapakah yang hamba yang korang ingat yang Khalifah Abu Bakar telah merdekakan? Bilal bin Rabah. Okay, betul, Bilal bin Rabah. Okey, yang kedua, Khalifah Abu Bakar juga seorang yang berani. Keberanian beliau ni kita dapat lihat ketika beliau selalu membela Rasulullah yang cuba untuk dibunuh semasa di Mekah. Dan yang terakhir ialah Khalifah Abu Bakar juga seorang yang dermawan. Sebab apa? Beliau seorang hartawan yang dermawan dan banyak membelanjakan hartanya ke jalan Allah. Okey, itu je sifat-sifat bagi pribadi Khalifah Abu Bakar. Seterusnya kita tengok pula Khalifah Umar. Okey, dari segi perwatakan, Khalifah Umar ni seorang yang berperwatakan keras, suka beradu kekuatan dan sangat cekap menunggang kuda. Selain daripada itu, seperti Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar juga seorang yang berani. Kita boleh lihat apabila beliau berhijrah secara terang-terangan dan pada waktu siang ketika penghijrahan dari kota Mekah ke kota Madinah. Okay, dan yang terakhir ialah Khalifah Umar seorang yang mempunyai kecerdasan luar biasa. Okay. Buktinya beliau seorang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa sehingga kebanyakan pendapat beliau bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu untuk Khalifah Umar. Semua faham? Faham. Faham. Seterusnya Khalifah Utsman. Okey, Khalifah Utsman ni dia punya sifat-sifat peribadi yang pertama ialah beliau seorang pemalu dan lemah lembut sehingga Rasulullah sendiri pernah bersabda kepada para sahabat, tidakkah engkau malu kepada lelaki yang malaikat sendiri malu kepadanya. Siapa lelaki yang malaikat malu sendiri kepadanya tu? Khalifah Utsman. So nampaklah Khalifah Utsman ni seorang yang pemalu dan lemah lembut. Yang kedua, Khalifah Utsman ni kita juga tahu dia seorang yang pemurah. Sebab apa? Beliau telah banyak menderma dalam perang Tabuk yang pertama. Seterusnya beliau membeli pergi Raumah untuk kegunaan umat Islam. Dan seterusnya beliau menderma 1,000 ekor unta dan banyak lagi lah. Beliau punya sumbangan harta terhadap agama Islam itu sendiri. Dan terakhir, Khalifah Utsman ni juga seorang yang suka membantu khususnya orang-orang yang berada dalam kesusahan. Dan beliau lebih suka membantu kaum keluarga dan sanak saudara terdekat beliau. Dan kita bergerak kepada khalifah yang terakhir iaitu Khalifah Ali. Okey, Khalifah Ali ni seorang yang beranilah. Kita dapat lihat ketika perang Khandaq, beliau amat berani berlawan satu lawan satu dengan pahlawan Quraisy yang lebih berpengalaman. Walaupun ketika itu beliau seorang remaja dan muda daripada pahlawan tersebut. Okay, Khalifah Ali juga seorang yang berkemahiran, yang mana beliau seorang yang mahir dalam berpidato
andal bermain pedang, memanah, dan juga menunggang kuda. Dan yang terakhir ialah Khalifah Ali juga seorang yang pandai. Sebab apa kita dapat lihat Khalifah Ali ini seorang yang pintar dan mahir dalam bidang faraid, Al-Quran, hukum syarak, bahasa dan sastra serta kuat daya ingatan. So itu jelah sifat-sifat peribadi bagi setiap Khalifah Ar-Rashidin tersebut. Semua orang dapat? Dapat. Alhamdulillah. So itu saja yang kita belajar hari ini, yang kita telah belajar hari ini. Seterusnya kita akan bergerak ke aktiviti, iaitu bus stop. Okay. Untuk aktiviti bus stop ni kita akan jalankan kalau secara face to face punya kelas, kita akan bergerak dari dinding ke dinding. Dinding ke dinding tu kiranya bus stop lah, bus station, checkpoint. Kita akan bergerak dari satu dinding ke dinding. And then setelah kita sampai ke checkpoint yang pertama, kita kamu semua akan menjawab persoalan yang terdapat dalam dekat checkpoint tu. And then korang, kamu semua akan berbincang dan menulis jawapan terhadap soalan tersebut di kertas yang saya akan tampal di dinding. Tapi disebabkan kita secara online, kita akan bergerak dari satu slide ke satu slide. Faham semua? Faham, saya faham. Okay. So untuk sebelum kita bergerak ke checkpoint yang pertama, saya Ustaz minta seorang wakil untuk membacakan doa menaiki kenderaan. So siapa nak baca doa menaiki kenderaan? Saya boleh. Okay, ada Syazwan boleh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Amin. Terima kasih Arif Syazwan. Sekejap ya, Ustaz akan bagi link untuk orang edit dan tulis jawapan. Okay, semua orang boleh masuk link Canva tersebut. Okay, Ustaz nampak Syahril dan Arif Syazwan telah masuk. Sila pergi ke checkpoint yang pertama, iaitu checkpoint Khalifah Abu Bakar. Kamu semua boleh berbincang dan menulislah apa sifat-sifat peribadi bagi Khalifah Abu Bakar. Just tulis dia punya sifat peribadi, tak perlu terangkan. Okay, Arif tulis berani yang pertama. Okay, Syahril tulis pemurah. Okay. Okay, seterusnya okay, dermawan. So sifat-sifat peribadi bagi Khalifah Abu Bakar, seorang yang berani, pemurah dan dermawan. Okey, kita bergerak ke checkpoint seterusnya, iaitu ke Khalifah Umar.
Okay. Khalifah Umar seorang yang berperwatakan keras seperti Muhammad Syahril. Yang kedua, berani. Tiga, okay. Luqman Idris memiliki kecerdasan luar biasa. Okay, betul. And then kita move kepada checkpoint seterusnya. Khalifah Usman. Syahril tulis pemurah. Betul, Khalifah Usman seorang yang pemurah. Okay, Khalifah Usman juga seorang yang pemalu. Dan okay, beliau suka membantu lagi-lagi kaum kerabat dan saudara terdekat. Okay, seterusnya yang terakhir ialah Khalifah Ali. Okay, Khalifah Ali seorang yang berkemahiran. Seorang yang berani. Dan okay, beliau juga seorang yang amat cerdik dan pandai. Okay. Alhamdulillah, semua orang telah mengisi jawapan dengan betul di setiap checkpoint. Seterusnya kita akan bergerak kepada aktiviti terakhir sebelum sebelum kita mengakhiri kelas. Sekejap, Okey, untuk aktiviti terakhir ni kita akan jalankan checklist di mana kita akan recap semula apa yang kita belajar hari ini. Iaitu objektif yang pertama mengetahui sifat-sifat peribadi bagi Khulafa' Rashidin. So bagi sifat-sifat ni Ustaz nak kamu seorang satu pilih satu khalifah and bagi tahu sifat dan explain sifat tersebut. So untuk yang pertama siapa nak explain Khalifah Abu Bakar? Saya. Okay, silakan Arif Syazwan. Okay, Khalifah Abu Bakar beliau seorang yang sangat pemurah. Okey, sebab contohnya beliau memerdekakan hamba, setiap hamba yang telah diseksa. Okey, betul ini. Arif. Okey, seterusnya Khalifah Umar, siapa nak explain? Ya. Okey, silakan Luqman Afandi. Jadi antara sifat Khalifah Umar ni Ustaz, dia adalah seorang yang berani. Ya, betul. Sebab apa? Contohnya, beliau berhijrah ke Madinah pada waktu siang secara terang-terangan. Okey, betul Luqman. Khalifah Umar seorang yang berani. Dan yang terakhir, saya nak Khalifah Usman. Siapa nak explain? Saya, Ustaz. Okey, silakan. Khalifah Syahril. Usman, dia seorang yang suka membantu, khususnya orang yang dalam kesusahan dan sanak saudara terdekat dan ahli keluarganya. Okey, betul. Khalifah Usman seorang yang suka membantu. So kita nampak di sini ketiga-tiga Syahril, Luqman dan Arif memahami dan mengetahui sifat-sifat peribadi bagi Khulafa' Ar-Rasyidin. Okey, tahniah semua kepangan tu diri sendiri. And then sekian itu sahaja kelas kita pada hari ini dan kita akan sambung kelas pada masa yang akan datang, topik yang sama, keunggulan Khulafa' Ar-Rasyidin tapi bahagian sumbangan terhadap agama Islam. So itu saja daripada Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Apa khabar semua? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat alhamdulillah. Terima kasih Syahril kerana bertanya. Okey, alhamdulillah
Saya harapkan kamu semua sentiasa sihat walafiat. Okey, insya-Allah hari ini kita akan belajar topik baru, iaitu topik beradab dengan ibu bapa. Okey. Sebelum kita memulakan kelas pada hari ini, kita akan bacakan bacaan doa. Jadi saya minta Luqman Afandi boleh tolong bacakan doa untuk kita semua? Boleh, Ustaz. Okey, alhamdulillah. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin rabbil alamin. Okey, jadi Ustaz akan bacakan kelas kita pada hari ini. Okey, jadi kamu semua boleh nampak tak skrin yang Ustaz share dalam Zoom? Boleh, Ustaz. Boleh, ya? Boleh, Ustaz. Boleh, Ustaz. Alright, bagus. Bagus kamu semua. Okey, jadi. Oops, masihkah kamu ingat? Maksudnya apa? Adakah kamu semua ingat tentang pelajaran sesi lepas? Sesi lepas, kita belajar berkenaan dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar tentang latar belakang Rasulullah, peribadi Rasulullah dan sifat wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat tak semua? Ingat. Okey, bagus. Jadi saya tanya balik kamu semua, apakah sifat peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siddiq, amanah. Okay, tabligh, tabligh Ustaz. Okey, fatonah. Okey, okey, bagus Syahrul Nizam, bagus. Okey, jadi untuk sesi pelajaran yang lepas, kalau kamu semua faham betul-betul, kamu semua tunjuk warna hijau. Nampak kan warna hijau? Okey, kalau kurang faham, sorry, warna kuning. Okey, kalau tak faham, warna merah. Jadi, sirah Rasulullah yang kita telah belajar pada minggu lepas, adakah kamu semua faham? Okey, Aziz Syoki warna hijau, Syahril warna hijau, okey, Syahrul Nizam warna hijau, okey, dan Luqman Afandi? Oh, warna kuning. Kenapa Luqman Afandi? Saya tak tahu faham. Maksud tafsir. Okey, okey, baik, baik, baik. Jadi Luqman tak faham apa maksud tabli ya, Luqman? Jadi maksud tabli ni adalah menyampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada setiap umat Islam daripada yang tidak mengetahui dan yang mengetahui. Jadi sifat Rasulullah adalah menyampaikan kebenaran dan membawa kepada ke arah kebaikan kepada umat Islam itu sendiri. Nanti kamu faham ya Luqman? Okey, insya-Allah kita teruskan dengan topik kita pada hari ini, iaitu adab dengan ibu bapa. Okey, sebelum kita mulakan kelas pada hari ini, insya-Allah kita akan tengok video ya. Jadi selesai kita lihat video yang telah dipaparkan. Okey, jadi apakah yang kamu semua dapat simpulkan daripada video tadi? Kita perlu buat baik terhadap ibu bapa. Okey. Ibu bapa penat menjaga kita. Okey, bagus, bagus. Syarif, bagus. Kita sebagai anak perlu patuh dan memberi sokongan moral kepada ibu bapa.
Okey, betul, bagus. Jadi, betapa pentingnya kita hormat kepada kedua ibu bapa kita kerana mereka telah bersusah payah menjaga kita daripada kecil hingga ke dewasa. Okey, seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan ibu bapa? Okey. Ustaz rumuskan dan buat list apa isi-isi penting, iaitu ibu bapa ialah orang yang melahirkan kita dan ibu bapa juga adalah hubungan kekeluargaan yang paling rapat dalam ahli keluarga. Dan mereka, tugasan mereka adalah menjaga kita daripada kecil hingga ke dewasa serta mencari rezeki yang halal untuk menampung perbelanjaan kita dan menjamin kesejahteraan hidup, serta ibu bapa juga tempat untuk kita bermanja dan berkongsi kasih sayang. Setuju tak semua? Setuju, Ustaz. Okay, setuju. Bagus, Aziz. Okay, bagus semua, bagus. Okay, di sini terdapat dalil Al-Quran dan hadis berkenaan dengan berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Jadi saya minta wakil daripada salah seorang daripada kamu semua untuk bacakan ayat Quran dan satu lagi wakil untuk membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan berbakti kepada ibu bapa kita. Siapa yang ingin? Saya, Ustaz. Okey. Okey, Aziz Syauqi, bagus. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Okey, bagus bacaan daripada Aziz Syauqi, tajwidnya yang bagus. Okey, alhamdulillah. Dan hadis, dan siapa pula ingin bacakan hadis? Saya, Ustaz. Okey. Okey, Syahrul Nizam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keredaan Allah terletak pada keredaan kedua ibu bapa dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua-duanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Okey, bagus Syahrul Nizam, bagus. Jadi di sini kita boleh lihat betapa pentingnya ibu bapa dalam kehidupan kita dan kita perlu taat dan patuh akan mereka kerana keredaan Allah terletak pada keredaan ibu bapa. Okey, bagus. Bagus, bagus, bagus. Kamu semua pintar. Okey. Jadi insya-Allah ustaz akan sambung sesi pembelajaran kita pada hari ini, iaitu adab-adab dengan ibu bapa. Okey, adab dengan ibu bapa. Ustaz dapat pecahkan kepada dua bahagian, iaitu percakapan dan pergaulan. Okey, dari segi percakapan, kita perlulah bercakap dengan mereka secara hormat dan sopan santun serta merendahkan suara di hadapan mereka. Kita juga perlu menumpukan perhatian kepada mereka bercakap, seperti mendengar dengan teliti apa yang cuba ingin mereka sampaikan dan menunjukkan muka yang manis ketika berkomunikasi dan tidak menunjukkan muka yang masam lah semasa mereka bercakap dengan kita, supaya kita dapat menjaga hati mereka. Seterusnya, kita perlulah menggunakan bahasa yang baik apabila bercakap dengan mereka. Kita tak boleh kasar-kasarlah dengan mereka. Kamu semua faham ya? Kalau faham, tunjukkan warna hijau. Kalau tidak faham, tunjukkan warna kuning atau merah. Okey, semua faham. Okey, Aziz Syauqi. Oh ya, yeah, bagus Aziz Syauqi, bagus. Inovasi. Anak yang pintar dan Syahrul Nizam juga menunjukkan warna hijau. Okey, bagus, bagus. Okey, seterusnya dari segi pergaulan. Pergaulan pula lebih ataupun dari segi perbuatan kita lah kepada mereka, iaitu memberi hormat semasa bertemu dengan mereka dan membantu mereka semasa mereka memerlukan bantuan, dan kita tawarkan diri untuk meringankan beban mereka. Seterusnya, mencium tangan dan berpelukan sebelum dan selepas ke mana-mana tempat. Contohnya, kalau anak murid, anak-anak pelajar, contohnya
sebelum pergi sekolah, ha, bolehlah kita cium tangan dan berpelukan dengan mereka. Serta tidak bermasam muka apabila ibu bapa menegur kita. Faham ya? Faham, Ustaz. Bagus. Faham. Okey, bagus. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada cara berbakti dengan ibu bapa. Okey, cara berbakti semasa hidup. Kita perlulah memberi layanan yang baik kepada mereka dan mendoakan kesejahteraan mereka. Seterusnya, memberikan nafkah kepada mereka dan selalu menziarahi mereka sekiranya tinggal berasingan dan menjaga mereka semasa tua dan sakit. Okey, bukan semasa hidup saja, kita juga ada setelah meninggal dunia pun ada cara berbakti dengan ibu bapa. Jadi saya minta Luqman Afandi, boleh tolong bacakan kepada kami semua? Boleh, Ustaz. Okey. Cara berbakti dengan ibu bapa setelah meninggal dunia. Okay. Pertama, mendoakan keampunan untuk mereka. Yang kedua, membayar hutang mereka sekiranya ada. Yang ketiga, okay, melaksanakan wasiat mereka. Dan yang keempat, menghormati sahabat-sahabat mereka. Okey, terima kasih Luqman. Alhamdulillah, terima kasih. InsyaAllah. Seterusnya, kita beralih kepada satu lagi video, iaitu berkenaan kisah si tangga. There once lived two parents, Si Tangang and Si Deruma, who had a son named Si Tangang. Si Tangang and his family were very poor. Every night, Si Tangang dreams of being rich and known throughout the land. One day, Si Tangang meets his family for life at sea, promising he will be back. After Si Tangang left, he worked for a rich man who owned a ship. Later in the year, Si Tangang married the rich man's beautiful daughter. Si Tangang wanted to keep up the work, so he sailed the ship with his wife to an unknown country. Suddenly, after he arrived, Si Tangang's parents came up and offered him some of his favorites. Banana cakes that his mom has specially made for him. Si Tangang looked at his parents, who were dirty and dressed in rags. He replied, "Who are you? Go away." "I'm your mother, Si Tangang." "Go, I don't have a mother. She died years ago." He hit his mother's fingers until his mother and the banana cakes fell into the sea. Si Tangang's parents went back to shore heartbroken. "Oh my dear God, please show me that Si Tangang and I, that I am his mother." Suddenly, a group of black clouds covered the village. Storm and lightning came. Then Si Tangang realized that he had done a bad sin towards his mother, who had raised him up his whole life, and now God is going to curse him. "Oh mother, please forgive me. I admit that I am your son." It was no use. Si Tangang was too late. He, his wife, and the ship all turned to stone. Okay. Tadi, video tadi berkisahkan tentang apa ya, anak murid? Tentang anak yang derhaka. Si Tangang. Oh, ya, yeah, betul. Si Tangang. Iaitu, betul lah Aziz Syoki cakap, adalah kisah seorang anak yang derhaka. Jadi, Ustaz nak tanya kepada kamu semua. Apa ibrah, apa pengajaran dan apa yang dapat kamu simpulkan daripada video tadi? Kita mestilah berbuat baik kepada ibu bapa kita. Okey, pandai Muhammad Syaril. Bagus, bagus. Lagi? Orang yang derhaka kepada ibu bapa akan mendapat balasan yang setimpal. Macam si Tangang tadi, dia berubah menjadi batu. Ya, betul Syarul Nizam. Apabila tadi si Tangang halau mak dia keluar daripada pandangan dia, terus mak dia mendoakan si Tanggang menjadi batu. Nampak tak betapa azabnya apabila kita derhaka kepada ibu bapa kita? Dan Aziz Syauqi ada nak sampaikan apa-apa? Aziz? Sayangi ibu bapa walau apa sahaja situasi mereka. Maaf. Ya, betul. Walaupun ibu bapa kita miskin mana sekalipun, kita tetaplah sayang, hormat terhadap ibu bapa kita. Okey, alhamdulillah, bagus. Semua sangat fokus dan berikan perhatian dalam kelas. Okey, jadi Ustaz akan teruskan dengan
sesi seterusnya, iaitu soalan pengukuhan. Okey, jadi sebelum kita tamatkan kelas pada hari ini, kita akan buat latihanlah. Okey, jadi ustaz akan baca soalan dan kita jawab sama-sama. Boleh ya? Boleh, Ustaz. Okay. Boleh. Okay. Alright, bagus. Okey, jadi kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan pertama, apakah hukum taat kepada kedua ibu bapa? A, wajib. B, haram. Dan C, makruh. A, wajib. A, wajib. Okey, pandai. Okey, betul. Dan seterusnya, apakah yang perlu dilakukan oleh anak apabila ibu bapa meminta pertolongan? A, tidak peduli. B, teruskan melakukan aktiviti lain. Dan C, menghulurkan bantuan dengan segera. Menghulur bantuan. Okey, bagus. Pintar. Okey, seterusnya. Berikut merupakan cara berkomunikasi dengan ibu bapa. Kecuali A, sopan santun. B, menengking. Dan C, nada yang lembut. B, menengking. B. Ah, bagus. B. Pandai, kerana menengking adalah cara yang tidak eloklah kita berkomunikasi dengan ibu bapa, kerana menengking tu sangat-sangat perbuatan yang perlu kita elakkan. Okey, seterusnya. Bagaimanakah cara pergaulan yang baik terhadap ibu bapa? A, membangkang setiap nasihat ibu bapa. B, tawarkan diri untuk meringankan beban mereka. Dan C, mengelakkan diri daripada panggilan ibu bapa yang meminta bantuan. B, tawarkan diri. B. Untuk meringankan beban mereka. B. Bagus. Bagus. Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Berikut adalah kesan derhaka terhadap ibu bapa kita. Kecuali A, memperoleh dosa yang besar. B, hati tidak tenang. Dan C, dijanjikan syurga buatnya. C. Okey, alhamdulillah semua pelajar dapat jawab soalan dengan betul. Alhamdulillah. Okey. Dengan tadi, maka dengan ini tamatlah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, nanti kamu semua bila balik rumah, ustaz nak kamu semua buat peta IT berkenaan dengan adab terhadap ibu bapa. Nanti kelas seterusnya ustaz nak lihat dan nilai ya kamu semua. Boleh? Okey. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan dengan topik yang baharu. Okey. Dengan ini berakhirlah kelas kita. Kita akhiri kelas kita dengan tasbih dan surah Al-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.